Gue SMA udah berapa abad? Berapa tahun gak sini? SMA kan 2, tempatnya Adem Yulianti. Sampai siapa? Adem. Teman SMP, SMA. Gak ada, ya. Kurang malam sih. 12 itu kurang. Balik lagi ya. Lama. Anjir. Jalannya. Kok jelek banget sih jalannya? Tahu. Coba. Anjir. Ini kami. Hah? Ini kami. Malam Jumat, cok. Pas banget. Jalur saya, Nagi. Nagi apa? Nagi Angsuran. Nagi Angsuran. Anak Mekar kayak ini. Anak Mekar? Kemarin ada yang nawarin saya, Pak. Siapa? Lurus nih? Iya. Ayo, Cok. Ayo. Dan mau kalau sekarang udah ribet. Udah susah ya, nagihnya ya. Udah susah nagihnya, nggak ada uang di PR. Kemarin tuh kita makan loh, apa namanya? Amarta aman kalau masih berasa. Gisting. Bagian gisting, ayo kata tuh. Gak ada motor.
kita Pak, siapa tahu ada maling kan. Berwarna kok bajunya, enggak putih. Bisa-bisanya orang itu duduk depan rumah tadi, kebun-kebun. Mana? Itu tadi. Di pojokan ini. Bebian kali. Bebu, bawa apa? Bawa, tadi, anak-anak. Datang, Bi. Motornya masih normal, kalau motor mekar gak ada yang normal. Apa? Keluar dari sini sakit perut. Sakit semua? Ini? Shocknya udah ini? Shocknya udah mati. Buat itu kalau pakai motor Scoopy udah sakit semua sini. Geter semua. Pengen bawa NMAX tadi kan? Ini NMAX orang, rusak pula. Baru beli dia. Ada tuh lebih malam lagi. Kenapa? Jam 10 tuh ada yang lewat. Siapa yang lewat? Anak Mekar. Iya, kamu orang pulang kadang jam 2. Boleh. Jam 2, jam 3. Kamu harus dapet gitu ya? Iya, harus. Sebenarnya tergantung nasabahnya. Memang nasabahnya sudah terbiasa bayar di jam segitu. Kebiasaan sih. Itu tuh target apa gimana sih? Target. Target, tapi enggak target juga enggak jadi ini sih, enggak potong gaji. Anjing, biasa aja ngomong anjingnya ya. Lambat bener ya. 10 menit tuh. Kalau dekat-dekat. Kelihatannya. Tandanya di depan kebun. Kanan kiri kanan lurus. Kanan. Kalau mau lurus kita ke Gisting. Jauh tapi. Ya di sini masih lumayan rame. Bocil-bocil kurang kerjaan. Terpapar.
Saya pengen motor bapak.